maksudnya hanya aktual yang sekarang ke banyak. Ini kan tadi bicara masalah income and tax kita. Nah ini yang kategori tadi kami kan yang keluar dari income pokok. Ini walaupun Mbak Tuni pasti tahu efek dari saya pokok ini ya. Jadi di pemerintah sebenarnya menginisiasi kenaikan harga ecer dan cukai pokok. Dan mereka kalau itu ada nanti namanya terhadap itu bagaimana. Kemudian yang depan itu bagaimana. Kemudian yang kedua untuk Mbak Dedy yang menjadi pertanyaan masalah household size. Nah ini nanti bisa turun sementara di Malaysia terus tinggi walaupun DNK di Malaysia turun lebih dari kita. Nah sebenarnya kalau kita lihat ke depan karena kemungkinan kita DNK akan turun ya kemungkinan akan turun tetapi kenapa di Malaysia tetap tinggi kan secara struktur Malaysia itu sama dengan Indonesia. Apakah nanti dengan DNK rendah itu keluarga menjadi gabung misalnya neneknya yang tidak tinggal secara rutin ayah empat orang anak dan depan tinggal ibu ayah satu orang anak tapi neneknya muridnya ini ikut jadi kalau saya sesuatu tim terdiri dari teman-teman kemudian pengaruh antara demografi yang dikurangi dengan daya umum apakah pengaruh itu karena Indonesia terlalu banyak dia sehingga jumlah umum terlalu susah yang dikurangi sehingga masih ada dia kalau satu atau empat tidak bisa di rumah itu kalau saya nggak ada yang berubah ya kalau itu berubah mereka bagaimana tren address waktu selesai bisa terima kasih ada lagi kenal nama dari mana tadi Pak Bukas dari Bapak nama saya Budi dari Lembaga Demografi UI. Pertanyaan saya pertama ke Mbak Irin, menarik untuk yang sedikit tentang pola mindset, misalnya latest news juga, kemudian juga yang cross ethnicity itu, mungkin yang belum mungkin belum mengalami diskusi bagaimana menurut Mbak Irin pengaruh dari perubahan pola mindset tersebut terhadap tindak fertility yang saat ini sebagai menurut apakah dengan proses ini misalnya kayak Mas Kumpas Jawa dan Batak gitu ya kemudian pola negosiasi jumlah anaknya berubah sehingga akhirnya juga tidak bisa menurut bagaimana juga pertanyaan saya yang sama adalah tadi Mbak Dini menyebutin sepertinya Indonesia mengarah ke angka fertilitas yang menurun namun beberapa pendapat kalau misalnya pun masih ada yang percaya bahwa angka fertilitas kita ini malah mungkin akan meningkat. Jadi pun ya tadi ada yang bahasanya seperti Indonesia tanpa pacaran, artinya ya, ada fenomena nikah muda yang mulai muncul. Kemudian iseng aja nih tentang data perceraian. Tadi kan yang di kolek sama apa namanya kan dari berita ya atau informal apakah pernah di cross check sama Dirin dengan data sensus misalnya melihat pergerakan persentase orang yang berstatus janda dan muda cerai itu aja pertanyaan saya terima kasih ada lagi. Terima kasih. Pertanyaan saya mungkin bisa ditutupkan secara keluar terkait dengan saya sendiri dari Kementerian Sosial terkait dengan pemilihan apa itu pemilihan responden dari pemilihan kriteria seperti itu. Jadi kan disampaikan bahwa ada beberapa perubahan di keluarga misalnya penurunan jumlah anggota keluarga pada saat ini cenderung menurun karena dan saya ketika respon
respondennya itu di desa, saya tidak yakin itu menurun gitu ya. Karena tidak dari yang tadi saya tarik gitu kan, penurunan itu saya pikir yang terjadi di kota-kota besar gitu kan. Nah ini juga pemilihan-pemilihan responden, apa pemilihan apa ini terkait juga dengan apa penurunan di usia-usia menikah kan, seperti itu. Jadi pertanyaan intinya, apa dibedakan antara responden di desa dan di kota? Sebenarnya saya tidak berani menjawabnya karena di barisan di sebelah bapak itu sekali lagi tentang studi tentang kok dan di sini juga jadi di RPM juga ada pak kita melakukan studi itu tapi bukan saya yang melakukan studinya jadi mungkin dari gambaran tadi saya sebutkan pajak wow pajak terbesar itu income tax dan VAT dan yang ketiga itu adalah cukai dan juga yang terbesar itu dari cukai rokok dan kalau dari lihat di pertumbuhannya jadi kalau yang VAT dari pertumbuhan 4-3% dia juga instable biasa VAT lebih kuyam dari capex jadi kalaupun kalaupun drop growthnya itu dia lebih relatif menurun tidak ada yang cukai dan dewa. Dan itulah pemerintah sebenarnya mencari apalagi the next good thing selain rokok. Karena bagusnya dari cukai rokok, kalau yang lainnya dinaikkan, misalnya apa pajak lainnya, itu undang-undangnya saja bisa tax amnesty itu berapa tahun misalnya itu bukan pajak sih sebenarnya, tapi income tax prosesnya dari 2005 atau kemudian 2008 itu pun penurunan tax rate VAT juga premi justru bagaimana basisnya memperluas basis dengan penurunan tax rate-nya tapi untuk dicukai basisnya meningkat tax rate juga bisa ditingkatkan double dividend-nya itu menakjubkan saya kalau dari public finance mungkin kalau Ibu Duri atau Ibu Dewa melihatnya dari sisi perubahan perilakunya kita semua baik itu cukai atau lain kalau pemerintah pasti melihat perubahan edukasinya bagaimana dia cukup juga untuk pemerintah jadi konteksnya juga double dividend dari cukai ini cukup cuma sampai di mana kita perlu menjaga untuk yang di bagian seperti ini. Kita makanya apakah reguler penambahan fit nanti bisa ditingkatkan lagi atau sepertinya kita tidak tahu karena isunya adalah peningkatan diasumsikan penerimaan tetap diasumsikan bagi yang ini ya apakah penerimaan itu akan cukup besar meningkat kemungkinan iya akan cukup besar meningkat responsnya juga respons dari rokok dengan peningkatan sebelum-sebelumnya peningkatan cukai itu pun saya tidak tahu koreksi tidak banyak tidak terjadi penurunan mungkin justru tetap saya tidak tahu datanya tapi sekali lagi biasanya yang pro dan cons itu melihat dari respons di sini jadi bagaimana dengan basisnya dan bagaimana juga dengan harganya. Nah, isunya sekarang itu adalah langsung di harganya. Saya tidak tahu apakah ini akan berbeda atau tetap memang merupakan suatu hal yang juga seperti sebelum-sebelumnya tentang peningkatan cukai rokok. Biasanya yang oppose itu ya dari industrinya, tapi kan industrinya relatif kecil ya. Tidak sih, dari industrinya juga besar. Kalau maksudnya berbeda dengan kalau itu widespread basis yang lain. Saya tidak tahu ini. Terima kasih.
kan beneran stay. Jadi kalau mau gampang, kalau kita mau itu pola sebenarnya kedepannya sebenarnya akan turun. Karena menurut saya akan turun kalau ini saya. Dibandingkan Malaysia, rata-rata Indonesia rendah 3,9, lebih rendah daripada Malaysia 3,9 4,3. Tapi jangan lupa, mungkin spreadnya, saya yakin spreadnya di Indonesia lebih gede variasinya. Jadi rata-rata rendah, tapi itu secara overall. Nah, tapi variasinya gede. Kembali lagi dari pertanyaan ke Bapak dari Mensos, ya, kami tidak menggunakan data yang melihat perbedaan rural itu penting. Dan di rural sendiri juga menarik, karena ada daerah-daerah pedesaan yang juga anggota keluarga juga banyak. Kita sudah tahu banyak beberapa tahun di mana tingkat pendidikan tinggi, tapi di tempat lain banyak pedesaan-pedesaan, terutama di Jawa, yang bagaimana itu menjadi kantong penuaan muda. Umurnya sangat tua, karena anak-anak mudanya bermigrasi keluar dan beda. Jadi menarik sekali variasi jumlah anggota keluarga itu bukan hanya dari Jawa, tetapi biasa di Indonesia itu sendiri akan sangat variasi dan variasinya jauh lebih menarik ya kalau buat demografer dibandingkan Malaysia. Kalau menurut saya sih kedepannya akan turun secara modis, akan lebih banyak ya istilahnya low person household. Kalau kita lihat di demografi kita lihat banyak referensi yang sudah melakukan tentang low person household di Singapura, di Vietnam dan sebagainya. Oke Pak Mukas, mungkin untuk ini. Pengaruh pola menikah cross ethnic terhadap fertilitas. Itu menarik tapi saya nggak bisa jawab. Mungkin saya justru menantikan disertasi dari bimbingan Ruri Mario yang pimpinan center topiknya adalah tentang itu. Yang saya bisa jawab adalah siapa sih orang yang punya kemungkinan menikah beda etnik ini? Mereka yang punya likely buat kemungkinan menikah beda etnik ini adalah orang yang punya tinggi satu dan punya kemungkinan semacam yang dari cohort lahiran lebih muda. Dan yang ketiga, tinggal di kota tentu saja bisa menarik status migran, apakah seorang itu migran atau tidak, efeknya terhadap kemungkinan menikah beda etnik itu tergantung mereka ada dan dari sebenarnya. Nah, itu yang saya bisa lihat, tapi sebelum korbannya, korbannya kalau korban pasti lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita melihat dari migran, status migran dan suku etnik apa, kemudian besar etniknya dia itu juga mempengaruhi. Jadi misalnya orang Jawa itu seandainya nggak mempunyai bias untuk harus menikah dengan orang Jawa atau nggak menikah dengan siapa, itu kemungkinan menikah dengan etnik yang sama dengan orang Jawa tinggi. Kenapa? Karena banyak. Jadi nggak usah ada referensi menikah bersama ketika lagi bulan mereka. Hari cuma banyak di odds kemudian maka fertilitas menurun atau meningkat itu yang saya pengen lihat ada nggak sih hubungannya dengan tren yang kita lihat di sosmed tentang ayo menikah ini apalagi kalau dari teori demografi kan dengan semakin mudanya orang menikah semakin banyak kesempatan mereka untuk reproduksi ya jadi ayo dengar antara menurunnya semen dengan tingkat kelahiran. Nah itu saya juga tertarik dan yang seperti saya bilang tadi itulah susahnya menjadi demografer kita harus nunggu agak lama tidak seperti ekonom makro yang bisa cepat forecast naik turun faktor ini dan faktor berikutnya data perceraian important Mark Hamill and Eaton itu dia pakai data untuk BPNK itu mereka pakai data dari Departemen Agama satu tapi untuk modeling mereka pakai data AI. Jadi mereka sudah menyimpulkan bukan hanya trennya meningkat, tapi pola kapankah perceraian itu terjadi juga beda dari generasi dari sebelum reformasi dan setelah reformasi. Jadi kalau nggak salah setelah reformasi saya mungkin kembali tapi silakan cek di BPN-nya ada perubahan lagi kapan itu terjadi itu ada misalnya pola yang pertama kebanyakan
menarik juga kayak hubungannya. Apakah yang tadi pernikahan dini itu juga berakhir dengan perceraian dan akhirnya netefek kepada alat komunitas ya, nol karena belum sempat punya anak dia mungkin sudah cerai. Tapi ini untuk melihat persentase populasi yang pernah menikah dan cerai statusnya itu juga bagus mungkin bisa kita lihat nanti. Nah, tanya tentang pertemuan sudah saya jawab ya dari Kementerian Sosial. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ini ya. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait data yang nama saya Ekan dari Bappenas. Saya ingin menanyakan terkait data tadi ditampilkan data dari Pak Ketua Bertanto yang terkait spending dan claim ratio CKM tahun 2015. Dari data yang ada terkait dengan claim ratio dan spending untuk CKM ini sendiri diprediksikan trennya akan terus meningkat sampai mungkin sampai tahun 2019. Nah, ini bagaimana implikasi kedepannya berkaitan dengan demografi dan mungkin family changing. Yang kedua terkait family changing juga. Ini kan analisisnya secara makro ya, Mbak ya, terkait peningkatan usia pernikahan, fertility rate dan sebagainya. Apakah ada bagian analisis yang mungkin lebih mengarah pada bagaimana karakteristik untuk masyarakat yang berpendapatan terbawah? Terima kasih. Terima kasih, nama saya Rizna dari Kemensos, itu dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Mungkin tadi benar sekali, terima kasih banget kita diundang juga untuk dalam diskusi ini dan kita mendengar banyak sekali hasil analisa pembelajaran terkait dengan demografi dan changing family dan lain-lain. Tapi yang mungkin sama tertariknya dengan cara berhubungan dengan pekerjaan kami, di mana kami menangani program keluarga harapan, kami mungkin berpikir juga apakah ada studi, mungkin mirip ya pertanyaannya, apakah ada studi yang memang belajar tentang demografi terhadap masyarakat ini sendiri, karena ini akan berpengaruh dan mungkin sudah disinggung terkait dengan arah kebijakan ke depan terhadap alokasi untuk sosial assistance dan social security-nya, karena segera share mungkin Bu Vivi pada saat kami bisa PKH gitu ya dengan teman-teman pendamping dan ada perubahan kebijakan tahun ini yang cukup signifikan. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman bagaimana mengidentifikasi di dalam keluarga itu sendiri terkait dengan lansia, tentang disabilitas, siapa yang boleh diadopt untuk kemudian dimasukkan di dalam program ini, itu sifatnya seperti apa. Pertanyaan case seperti itu tuh besar sekali dan ini berpengaruh sama tadi mungkin analisa dari Pak Rina tentang demografi atau kan kecenderungan di mungkin di masyarakat miskin mereka sebenarnya masih basisnya masih rumah tangga begitu ya. Nah ini mungkin menjadi apa yang sesuatu yang perlu dilihat lebih jauh lagi dan mungkin kalau terkait dengan kecenderungan keluarga yang di kota-kota besar sebenarnya ini mungkin terlepas dari yang PKH tadi. Saya melihat juga hal tren yang kurang lebih sebenarnya sama ya. Karena memang kebetulan saya generasi di tahun 80-an begitu ya. Saya mulai melihat teman-teman saya dan banyak teman-teman lain di seusia saya begitu ya. Orang tua mulai khawatir gitu, ketika anaknya itu meninggalkan rumah gitu. Jadi ini mungkin tidak terjadi ke semua, tapi saya melihat beberapa banyak teman-teman saya mungkin termasuk juga saya bahwa orang tua itu mulai khawatir gitu. Alasan mereka mungkin siapa yang akan merawat orang tua ketika orang tua sudah dewasa, atau masalah yang paling mendasar siapa kemudian yang menjaga anak mereka ketika karena banyak sekali mungkin wanita permasalahan perempuan
di kota-kota besar adalah mereka bekerja dan harus meninggalkan anaknya, begitu ya. Kemudian tidak ada lagi tempat yang bersandar yang paling dipercaya selain orang tuanya sendiri. Ini mungkin satu hal yang kemudian juga menarik, begitu, bahwa saya melihat kecenderungan di teman-teman saya, bahkan dia bilang, iya bahkan sekarang orang tua memperbesar rumahnya untuk anaknya supaya tidak pergi dan mungkin hanya dibuat pavilion aja gitu yang terpisah supaya masih bisa, karena mereka mungkin takut kesulitan. Ini mungkin juga satu hal yang menarik yang saya lihat tadi makanya waktu Mbak Rimi cerita bagus untuk kita berdiskusi. Itu aja sih, mungkin saya lebih dari yang pertama kaitannya, karena nanti mungkin bisa dilihat bagaimana kebijakan ke depan. Kemudian yang tadi itu terkait dengan yang di kota-kota besar. Terima kasih. Mungkin nggak itu ya, cuma maksud saya
ini kita bisa growing on business, exploring. Your definition of merit, structures of merit in Indonesia might be very good. That's it, thanks. Ini sebenarnya kalau yang studi spokesperson dari Pak ini yang studi tentang PKM ini isunya jadi adalah sustainability dari pemerintah. Pemerintah tidak hanya mensubsidi bagian yang poor dan yang poor, tapi juga yang bagian lainnya. Di sini kan kita merasa bahwa informal sektor saja yang di subsidi. Kita lihat koefisiennya di atas 100% juga untuk yang formal sektor. Jadi semuanya di to some extent di luar yang memang di apa dibebaskan premiumnya yang tadi sekalian yang pertanyaan Mbak Lydia. Jadi itu juga isinya isunya di penyelenggaraannya, asistensinya karena kan sekarang single provider. Jadi mungkin semuanya adalah laboratorium juga untuk bagaimana bekerjanya industri tersebut, bagaimana dengan existing yang lain, kan akhirnya akan ada top-up atau yang lain. Dan isu universal apakah seluruhnya, karena kita universal coverage keseluruhan untuk masyarakat Indonesia termasuk juga in terms of benefit itu juga unlimited benefit. Isunya di negara lain, terus negara maju pun tidak berani seperti itu. Biasanya limited benefits, kita anggap unlimited. Jadi kemudian adalah ketika dia single provider, kalau monopoli dia juga bisa juga kan untuk misalnya menekan harga. Tapi ketika menekan harga, apa yang kemudian terjadi respons-respons itu yang perlu juga di-assess. Dan ketika funding dari tipe yang kontribusi ini juga sedang dibuat juga ongoing paper tentang kontribusi di sosial program seperti ini sama dengan membayar pajak juga. Jadi kita membayar pajak sama juga dengan kita membayar kontribusi, itu juga kan pajak-pajak yang dikenakan terhadap employee dan juga employers-nya. Nah itu kemudian berarti ada isu evasion. Evasion-nya sedang ongoing research-nya itu adalah untuk yang formal sektor pun terdapat evasion. Nah itu kemudian kalau itu terus terjadi, kemungkinan apakah financing method-nya dari sistem ini apakah via general tax saja. Jadi langsung saja reform di bagian general tax-nya ini kemudian di funding via itu, atau kemudian apakah mekanisme dari supply-nya yang di apa diperbaiki, atau kemudian isu penyelenggaraannya sendiri dibuat misalnya saya tidak tahu sektor private lainnya termasuk juga pemerintah daerah. Banyak isunya di sini, tapi menariknya adalah ini kemungkinan ini program yang kalau diimprove kalau diperbaiki itu juga akan karena ini kan sistem sosial program ini ada juga tipe lain seperti jam sostek. Jam sostek cenderung comply perusahaan. Kenapa comply? Karena mereka menganggap pegawai itu menganggap sebagai saving. Kalau ini kan tidak ya, menganggap sebagai seperti tax. Itu isunya dari health insurance. Jadi gimana itu bisa compliance-nya ataupun mekanisme pendanaannya bisa di metodenya mungkin di assess yang lainnya atau yang lain. Sama seperti pertanyaan pertama. Saya tidak bisa menjawab pertama itu. Atau kalau saya mau jawab di sini sebenarnya ada beberapa isu, beberapa banyak isu, di antaranya ada yang namanya kita sebut sector selection, jadi dia yang daftar, itu yang informal sektor adalah yang
ya, makanya claiming gede banget gitu. Di poor and near poor, walaupun dia dibayarin, dia tidak punya akses. Tapi satu persoalan akses, dua ketidaktahuan, gitu ya. Jadi memang persoalannya adalah apa namanya kesetaraan. Jadi di sini middle kita biasanya bilang plus tadi supply. Tahun ini ya Pak Bukas ya yang tentang switch 3 triliun tahun ini atau tahun depan ya. Kita kurangi target yang PBI pindahin untuk menjaga supply. Tahun depan ya kalau saya sumpah, saya 2003 ke 2012. Terus tadi, saya kembali. Tapi ini kemungkinannya ini di awal besar, positive view-nya adalah claim ratio kemungkinan menurun kalau model layak untuk diaji terus. Dan di kota ini memang dia mahal banget, emang mau gak mau, gak bisa beli tanah
saya belum lupa, tapi kalau nggak salah Ibu Lisanya kan sudah banyak menulis tentang itu di KLS. Jadi kalau mau lihat paper-papernya biasanya ada kata-kata co-residents, intergenerational co-residents di Indonesia, itu sudah ada beberapa paper-paper itu. Yang menarik adalah melihat pattern co-residents di negara-negara lain yang sudah lebih banyak orang tuanya, di mana contohnya di China dan di Taiwan. Itu menarik karena ada studi yang bilang bahwa ini studinya lumayan baru, 2011 atau nggak salah, bahwa kadang-kadang mereka bisa rumah, jadi secara definisi rumah tangganya ya di sana dua orang, di sini tiga orang, tapi mereka tinggalnya berdekatan. Jadi kadang-kadang nggak satu rumah, tapi satu RT. Mungkin di sini juga, dan itu apalagi di kota besar kan, seperti yang Mbak Risma bilang tadi, selain Jakarta juga anak kalau ada apa-apa, orang tua itu adalah person care. Oh, dan poin yang terakhir itu menarik karena ibu ini dan saya juga baru meneliti tentang itu, tentang keputusan bekerja dan tidak bekerja, berhenti bekerja perempuan di DKI Jakarta, itu yang terjadi. Bisa tanya ibu ini, dan dia nanti bekerja formal atau nanti bekerja lokal? Cuma agak gue pensiun gitu sebenarnya. Iya, guru ini menganalisa itu di tesis yang sebenarnya, kita tanggungan di dalamnya. Boleh promosi sedikit lebih sampai seorang lain. Jadi dia bisnisnya ada tentang pattern labor productivity, patient time in and out, outputability atau return, tapi ada kayak yang menarik. Tapi kemarin itu kita mencoba pakai pertemuan yang kita disuai hanya sementara atau kadang-kadang mereka beraksentor jadi sektor informal atau sini. Lulus gitu kan, jadi mau apa aja kalau misalnya dia juga
kerja tidak kebayang dan sebagainya, makanya mungkin tadi prediksi lebih awal jadi pilihan salahnya. Kemudian juga tadi dikasi kebijakan misalnya usia lansia banyak gitu ya, care. Kalau di negara Asia, Korea misalnya dia long term care. Long term care itu sekarang mahal. Ya, oleh sebab itu, basis insurance yang individual harusnya itu yang mulai juga bisa. Dan di luar yang pak kita sudah ada, mungkin saya nggak tahu apakah ada evaluasi. Tapi sih empatnya atau mungkin ada yang lebih gitu, sesuai dengan tren-tren yang ada. Oke, saya juga mesti ngesur. Bapak menjudahi karena ada acara yang lain. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Bulan depan hostnya di Libi. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Yati, Mbak Yudit, aku sudah selesai.